tapi seken nih. Acara jan ini acara khusus lah, geus lain jak duo. Cidu milu. Nenek moyang mulu. Pak Jokowi meli kupon. 02-1614. Ngurin ngejak babin babin semuanya. Segera dia yang mengdiksir sarang sami anggota DPR. Ada nak balik ni? Luar biasa niki, jero gede, mangku gede, balian sakti. Sedang sidang hujan. Sakti niki. Sidang hujan sidang. Dengan sidang purunya ku. Benar-benar enggak ngawang purunya. Wah, Yesus semua. Penglingsir hari niki acara pengundian matur suksumo di tiang atas nama keluarga besar Celuk Kontong Mas sampun diundang secara gratis hari niki. Keluarga besar canggung orang. Nah, Bu Irago bisa tompel sidang milu. Hah? Tompel sidang milu. Adi sing. Nah, orang ngayah zaman gue gede. Di tompel sing milu. Tompel sing milu orang ngaya sama aku gede. Ini gitu. Cang. Sing nggak. Ini orang. Mangku gede. Nah kini sen tompel sing idang milu. Orang ngaya aja mangku gede. Karena beli sodring repot. Kalau orangnya gede. Kan bel. Sebelum ngaya. Di puro gitu. Sing gitu. Nah udah neng. Mangku gede gitu buatnya. Nah tompel nu persiapan nu. Okay. Persiapan ngerestorasi bungut nih dong. Bungut kok kori ini kalau merestorasi nih? Apa? Ini merestorasi. Mendagang ini apa dong? Apa dong? Mendagang ini apa yang bisa? Restorasi. Berarti mendagang ini dong? Restoran mana mendagang? Bojok sih. Restorasi itu apa? Restorasi itu akan dibentuk ulang sesuai dengan bentuk aslinya. Misi dagang. Misi dagang pejati misi. Si, karena gimana kalian? Nak dompet begitu, itu orang naya gimana gitu, cisa milu, sen cahaya gitu. Iya. Angku gede kau nih murid naya. Gede gitu. Dompet. Naya. Ada cang keceko je. Udah. Cang mengkremasi kamu. Kewo cang ngomong aja cina. Mangku gede nak sibuk. Sibuk. Makanya dompet segitang milu naya. Di mangre yang ngotong. Yo sing iso ngoto. Ora iki lek cakan ke bisa ngomong ta? Nyen. Yo wong nyora iki. Di mandre tukang bapang sing penabuh kan jane mer bisa menggamel tukang bapang. Tukang bapang nggih. Tukang bapang Barong Suwari. Sing mer pikir geng-geng yo bapang-bapang nih ta. Tenang tongan dina. Tapi seken nih. Acara jan ini acara khusus lah geus lain jak duo. Karena makanya orang busan, mau aja mulai, cuma gelap, kopi sing tangannya, mangku gede kau nengin.
Nah, cang ikhlas. Ikhlas ya, cing. Kan, apapun yang kita lakukan, kita harus ikhlas tanpa berikhlas, kan? Makanya kita, bagaimana? Cing harus berang gitu, ngecam ada ikhlas. Ngecam ada ikhlas. Apa yang disebut dengan ikhlas? Apa yang ikhlas? Tahu, ikhlas. 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 Nak buat dosa no payas yang berikhlas. Engkau. Okay. Mau payas san bung gitu. Ada gitu. Tahu nggak payasnya? Yen. Dibus. No. Engkau apa? Iya payas. Yen iya payas ngomong kayak apa? Engkau. Tidak. Awat sih. Yo orang bercicau singgi engkau benar. Napa payas yang penting hidup bersama mereka. Yo orang cang kok sih konyang. Yen. Cang. Ujang. Melalui kan cuma. Lu sangat tahu melalui jadi acara hiburan pool jadi. Apa lah ini? Usan barong. Barong cilik. Barong, apa barong cilik? Enggak. Barong konen kepus pungset. Suling celuk tekane aning lah barong. Yang mangku panti. Mangku panti? Modalin jam 6 dadi jam 3. Enggak maksud itu? Gara-gara panane ngigel barong. Betareu lah semengan. Sekone yang si ngidang ya nih. Mau kalau itu betareu kalau lebih awal aja. Ulang tahun gitu. Masalahnya gini dong? Sing itu nak busang kan udah lan bener jani. Nah. Udah lan di pura nih. Kan? Karena mau menjanji ngayah dini. Nah. Terpaksa udah lan dimajukan. Leh dong? Leh dong? Ini orang pelingin. Jangan menakuan, leh dong? Sing ya? Buyo sing ya sangat cijang nih. Buyo kasih padahal udah lama sing. Aduh. Buyo gitu. Ini udah lan? Ini orang kisah? Iya nanti. Nah yuk nak nakon lang cang nakon cijang. Buyo gitu dong udah cang uyo di cijang nak uyo ten. Jang, boleh nyer, nyer uyan jang. Cido milu. Naja montok kan itu. Bawa keluar muka warung kang konsistennya. Nah biasa nih, dengan sate ini beli. Boleh hebat nih dagang pejati tutup, dagang bunga tutup. Dagang nasi bubur saya mau buka. Mulus yang ada. Ya semang-semang kan biasa, jadi melengah. Tunggu dia sore, Orinci. Nak makan saya mau buka. Nien. Dagang nasi bubur ya. Tidak. Kenapa dia ini dong? Sing, nien Orinci. Dagang nasi bubur ya. Kenken. Saya kenken ya. Tuh si kenken apa masalahnya? Satu masalah, saya yang sadar-sadar ini. Malam ini tidak mau bukakan dagang nasi, karena malam. Kalian si ngomong ni pengundian kupon. Iya nak. Cibung beli kupon. Minggu depan mesti sok kupon. Minggu depan. Malam ini minggu depan kandang mesti sok kupon. Penggampang mengapa? Minggu depan balik kupon malam kedan. Minggu depan kandang kupon eh. Saya cakap sekarang lu sekarang malu. Nak pengundian ni. Kalau pengundian no. Cek malu cek. Bin kuda kari kupon eh mangku gede. Sup kuda. Bin 14.400. Nyekam beli tuh. Tenang kan. Masa ulihang kupon itu. Cakar tak benar dah sebenar beli. Di diancang sobekannya sing bin serahang cang beli. Nah, cim beli. Beli. Beli kuda. Kado yang memang benar dah. Mau kadang sih? Limang bendel? Lah, onyo? Lah. Limang bendel dong? Lah. Sekan? Kudang nih kupon, pergi ya. Kudang nih? Kudang nih kau? 22.000. Kuda? 22.000. Kuda? 22.000. 22.000. 22.000 bendel. Nubin 1014. Ah, tenang dong. Ayo kita ramaikan malam ini. Yang mau membeli kupon hari ini dapat hadiah pejati. Nah. Aduh musisi pejati sing payu dong. Kalau bagi yang bunyinya sing lah pejati dong. Nah menawi sana durung. Ah aneh konek konek. Mapan makin panu bayu galak. Cagi ngundi kupon. Ya. Biasanya kupon per lembar kita turunkan harganya sekarang. Kalau biasanya per lembar 10.000. 10.000 sekarang kita jual satu bendel 1 juta. Ya. Sudah ayo. Daripada beli per lembar 10.000. Bendal 1 juta diskon mending kan? Biasanya ngadep 2,5 yang untuk belum nikah 1 juta badap yang. Nih, sirau. Sirau. Ha. Kita lelang. Nih, hari ini. Yang kenal dijual 1 juta. Nih.
Sing dibanding tulian. Sebuah pis nih. Yen, ane minten ke panggung. Saya lelang, saya kasih hadiah. Lihat ya. Sampai satu pedal kelelang untuk harga 1 juta. Nge, murah meriah, murah meriah. Ngoyong lu 1 juta kamu lemon tuh harganya bener. Ya, oh. Tapi sengkeng-keng. Oh, jadi adapun pada hari ini juga sudah terjual siomang atas lo berarti dari 22.000. Dari 22.000 kupon ben 1045. 45. 2015. 2015. Ini gede no. Gede no. Ben 1000 berarti bing gudang bendel no ku. Bing gudang bendel tuh. Kamu bilang bener, ngek, tuh, onel doang asal bener. Nah, tapi kan subuh, pada malam hari ini kita masih tidak lupa kita mengucapkan matur suk semua. Matur suk semua kepada seluruh sponsor donatur, bapak anggota DPRD, kepada dianya, bapak perbekel, tubulan kangen, jere bendese, para klien sarang sami, para sponsor pengelingsir di tiang luar biasa seluruh masyarakat. Terutama juga masyarakat Batu yang batu bulan kangen. Nah, yang masuk sekarang gong, niki kuda nu masuk panjero. Daso, berapa? Mantap. Kuda nu mantap. Buat kuda apa? Apa orang buat kita? Niki jero. Neneng ayam bulu. Pak Jokowi beli kupon. Yo kasi kita beli kupon. Tak kau sambil nyulek nol beli kupon ya. Makanya kayak nenenan astung karo jidang beyanya di tuben di rago sama nih jadi acaranya apa sih pengumuman peraturan kenapa malam hari ini jalannya ditutup sinto jani bojong sih jani pengumuman tata tertib pengundian cara polisi bisa tata tertib promo sing gedoang lo sing gedoang apa nama ada tertibnya bidan hadiah ane kengkeng tadi jemaah bidan tadi nyemak hadiah. Nah, ada ini yang berbahaya kita akan saksikan bersama-sama. Inilah penayangan tata tertib pengundian. Batal. Video lo macet, sing nganggur. Oh, sing nganggur nih? Sing. Coba dia. Boleh. Kalau diunggah. Dot yang lawak nih cuma jadi. Dulu ini canggah bosin sangat lais jadi. Coba nanti jam itu. Nak kemudian ni? Yang gratis nih. Nak kemudian ni? Bukan ni, ya mangku tumpel dia gratis cuma cang ayah nak montuang ni hidup. Tinggi nak kau ngapain? Kau abain nama montu. Jengkel. Nih langsung pantan di sini. Langsung jadu saya urus saja cang langsung. Jangan senang, jangan senang, ampun-ampun gitu. Adik nyuruk tanggaan ya. Enak, terus. Iya, izin ya saya enggak. Lu ngejar, biasa. Om swastiastu. Swastiastu. Lalu gerangnya tidiang, ring para ulama sama kemari ngajang. Tidiang, anggarnya ring panitia, panti batur, iki, nas. Waktu niki jagi pacang membacakan syarat utawi aturan bagi pemenang undian kupon berhadiah. Mugi-mugi napi sanaya kebuat ring paigoman ring panti batur idang anger ring panitia makasami mangdo mamagi becik. Angih kapten pertama niki sembah puyung.
Nggih, sedaya bacakan langsung mantun nggih. Bagi pemenang hadiah undian pada waktu penarikan atau pengambilan hadiah harus menyerahkan dan menyertakan kupon undian dan hadiah. Nggih. Yang kedua, hadiah yang tidak diambil 30 hari setelah pengundian menjadi milik milik panitia. Ketiga, khusus untuk pemenang hadiah utama. Kira-kira menit. Sepeda motor Yamaha Vino, pajak dan biaya administrasi. Apa administrasi? Administrasi. Administrasi dan lain-lain ditanggung oleh pemenang undian. Pemenang undian. Yang terakhir ini keputusan panitia tidak boleh diganggu gugat. Yang ini baca seperti yang pengetahuan apa? Angih. Ini baca lengkap sudah dikitu, ini baca udah lengkap langsung. Oh. Mengetahui. Malu di pos. Nah, ini punika saking panitia ikong mang di SSN Master Science. Jero mangku niki tiyang niki nggih. Nggih. Rahwi penyarikan pura pandi matur Imade Sumardika tetangga tiyang niki. Nggih. Nggih. I gede Sudibyo pisagan jae tabanan. Niki kawin orang nggih. Pangtan ngilang walah tiyang. Atur nika tiyang matur mugi-mugi pengundian yang bagi dari bos. Mangga memberi beci. Mangga diterima dengan baik. Okay. Diterima dengan baik di sisinya gitu. Om Santi 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 Om. Mau Pak Ye. Suruh Pak Ye. Ya, itulah tata tertib elingan. Ada beberapa ketentuan bahwa yang nomornya keluar, persyaratannya yang paling penting adalah membawa potongan kupon. Satu contoh niki, ampuron niki semeton. Misalnya di tiang nyimak kupon daso bendel. Pesu ada tiangnya. Oh, di kupon ini sengap nih. Hah, ada sebendel nih. Tapi sing ngidang menunjukkan kupon nih. Sing tadi. Nah. Sebenarnya gue sakit gimana itu sebenarnya? Mungkin. Apa nih adiah ketan apa nih? Lawar plek. Mau sing setia. Di paling ngigel ya sih. Ini ngegel, timpalnya COVID, ya sih. Bapak jangan mati, bapak yo sih. Nah, ada di mangku, cang sing genggen, cang sing banding lawanku jadi ku. Coba aku mau payah sikat, cang ku. Nah, sorry ku gede. Lawar, cang kade cang ketabanan, abo. Kawis cang ngangin, abo. Langsung. Nah, sekarang kita akan undi yaitu kupon mati aja tapi sebelum mana biar saklak bangko kok banget sih. Entar sembang aja. Kita angkat apa nih? Nyang-nyang. Sekarang mana cina dia nih? Pengundian pertama yaitu kita akan undi 5 hadiah hiburan berupa masing-masing 1 buah payung lengkap dengan katiknya, igo-igo dan pembungkusnya. Pengambilan kupon undian meledang kepada Bapak Klien Dinas Banjar Bude Ireng Mandejang Munggah Ring Pangkalan. Ledang itu ya Bapak Klien, kita akan undi. Ini menunjuk sekauh nih. Lecet. Ini sekauh nih menunjuk. Ada rumah. Sosial suruh, Pak. Sosial suruh, Pak Mang. Nanti akan diaduk dengan Pak Mang. Pak Mang, ya. Kita akan aduk-aduk. Ngambil. Limo ngambil, tapi 5 diambil. Oke. Siji. Oke, ada Pak Mang. Loro. Kok ada beli loro di sini? Tolu. Umbrek. Boleh sikit, Bang.
Warigo. Emang, silakan untuk beli gimbal ini. Atur semua itu ya. Emang, semua, emang. Emang, gudung beli kemana, emang? Ini, emang. Sing kudu Pak Mang beli kupon. Jen. Sing, Mang kunanya tuh. Bapak, bapak kalian yang. Lagi nasi nih. Beli kupon doang bendel kan? Ah. Bendel. Yang beruntung mendapatkan masing-masing satu buah payung. Payung. Dengan nomor. Iya. 1-0-0-0. Ada coba aja, Oji. Aja kupon 10,000 tuh. Kelama lengan. Aneh jenis. Payung pertama dengan nomor 018062. 018062. Atas nama. Sing di atas nama. Tuh singo. Yang kedua 00. Sudah disimpan? Sampun? Sudah disip? Payung hujan. Pertama. Kedua. Yang kedua sekarang 00-65-03. Ya, 00-65-03. Payung yang ketiga. Hadirin yang berbahagia, inilah pemenang payung yang ketiga dengan nomor 01-61-55. 01-61-55. Payung yang ketiga. Payung disim. Ya, payung yang keempat. Tong-tong. Sing bisa mati yang lampu ini dong. Payung yang keempat dengan nomor 00-1855. Pokoknya cang menjanjikin. Okay. Yen cang man sepeda motor aturan cang keburo. Nana. Cang sing beli kupon. Payung yang kelima 019953. 019953. Nah Niko tadi 5 buah payung. Kemudian selanjutnya adalah pengundian kedua, yaitu 5 hadiah hiburan berupa jam dinding lengkap dengan batu rai dan jaungnya akan diambil oleh jeruk klian adat Banjar Bude Ireng. Jeruk klian adat Manledang Titangunas Semungga Ring Panung Sarang-sarang Iri Ditiang Ngarasi Tibak Tidak Ligi Hidup Betar Sesudan Maka Saming Ngarapan untuk ngaduk kupon sepisan ngambil. Iya terus jeruk klian adat yang gih Yesus Yesus ya aduk temen Angda Gigi. Baru kali guru. Guru duka sering SMP napi guru. SMP Banjar Bude Ireng nggih. Guru dari Bujangga International School. 1, 2, 3. Malisiki guru. Guru guru bahasa Indonesia, guru BPKN. Guru keluarga. Yeah. Dari Bujangga International School. Yeah. Semua guru. Kayaknya guru. Raja Siki Madan pendengar yang suara yang guru nih. Dengarkan Bapak Guru akan membacakan ya. Sana boleh jam dinding niki 020754. 020754. Guru posisinya biasa jangan begini nanti rato-ratonya bentuk. Begini gurunya kotok-kotok bisa guru. Mari siki niki 021614. Jam dinding yang kedua 02-02-1614. Nah, semua guru. Nah, ini mana siki guru? Mana siki niki? 002198. 002198. Bisa ditulis 002198. Iki, matur semua guru. Iki. Kayak mana kalian?
guru weh. Saya sempo apa? Selanjutnya 01. Jam dinding yang keempat 01 27 28 01 27 28 dan jam dinding yang selanjutnya 011 276 011 276 ini. Nah, dan selanjutnya kita akan panggil satu buah emas. Ini emas, bung emas. Ya, ini bisa digeser, Dumun. Oke. Kita persilakan Gong Mas. Sekarang kita akan sambut, inilah penyanyi kelahiran Gianyar yang juga merupakan seorang penyanyi kondang yang sering kondangan. Kita akan sambut, inilah dia penyanyi kita, ada Gong Mas Pengayun. Gong Mas. Gumas Tumayun ini adalah penyanyi yang sudah tidak asing lagi karena memang beliau bukan orang asing. Swastiastu Gumas. Swastiastu. Sapu napi gatel. Astengkara Gumas benci. Kena Gumas. Astengkara kena. Harganya sekarang 1 gram. Apa? Gumas. Gumas pun ada sih dagang emas. Gumas akan menyanyikan 34 lagu hari ini. Banyak sekali. Berapa menyanyinya? Berapa om? Ya, 2-3 lagu lah. Ya. Ya, saya enggak bisa menyanyi. Enggak bisa nyanyi. Gumas bisa nyanyi. Kita kasih lagu baru ya. Enggak lagu apa nih. Lagu apa? Yang ini tuh. Mas mainkan musiknya. La 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 la. La 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 la. Adanya besar, tangannya kecil. Jalan yang lain pasti mundur. Lanjutannya? Apa? Lanjut. Sing gitu. Korek. Dikerek. Apa? Direk. Oh, direk. Ya berarti Gung Mas, lagu apa mau dibawa? Lagu Bali, lagu Jawa, lagu Indonesia, lagu Barat, apa lagu Timur? Di lagu Timur, Guang, Ketewer. Lagu lokal. Lagu lokal. Di kelas Kamper, Kerwing, gitu. Lagu lokal, lagu Bali. Lagu Bali. Judulnya lagu Ida itu tahu, Gung Mas? Lagu apa itu? Ida itu. Ida Ratu Satu. Ayo, lagu pertama dengan judul? Tapi Gung Mas. Lagu yang pertama itu single lagu Mas. Gung Mas, masih single? Kamu pecah single itu lagu. Single kok berarti? Ya. Anda cuma lo main orang ya. Yang masih single pasti mau gending masih nge. Itu beda lagi, itu single jomblo itu. Gak punya pacar. Enggak punya pacar, ya. Apa judulnya single yang pertama Gung Mas? Timpal Biasa. Oh. Mau tahu nggak ini kisahnya tuh kayak gimana? Ya dulu saya pernah kisah-kisah karena jatuh di pengkol banget. Makanya saya buat lagi dari kisah-kisah gitu. Gimana kisahnya Gung Mas? Karena meserot begitu. Timpal biasa gitu sebenarnya. Iya timpal biasa. Kisahnya itu jadi mungkin ada anak remaja seumuran Gung Mas. Gung Mas sekarang masih sekolah apa sudah kuliah? Sekolah di mana? Di rumah? SMA Negeri 3 Denpasar. Masa di rumah sekolah udah suut pandeminya? Oh pandemi itu nyamana mendemi ya. Jadi SMA 3 di Trisma. Iya di Trisma. Ya, Trisma itu di SMA 3 ya. Ya. Di tempat jalan SMA 3 itu ya. Ya. Oke, timpal biasa. Timpal biasa. Gimana kisahnya ada? Jadi kisahnya itu kalau misalnya ada nih yang seumuran Gung Mas pernah ngerasain kalian itu suka sama orang tapi cukup timpal biasa aja. Jangan lebih karena masih ya cinta monyet ya, boleh tapi kalau lebih itu lewat ketewel, nganginang, merangkang baru lebih dia itu. Kalau ngauhang itu topati jadinya ya. Payu ke SMA 3. Iya. Apa sepeda masuk enggak sepeda. Kalau senang sama orang timpal biasa kan? Iya betul. Tapi mesra adanya. Ya boleh lah siki-siki. Siki-siki mesranya. Tak boleh lah siki-siki mesra. Kalau siki-siki mesra, dia dipanggil sama Maci. Aduh, oh aduh.
Gumpal biasa. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan ini Om Dewa Mayura. Oh, Dewa Mayura. Yang mengaransemen? Pak Arte. Oh, terkirain semen Donasa, Tiga Roda, Dede Arte. Kemudian ya, yang bikin gitu. Yang bikin klipnya Om Andi. Iya, Om Andi. Ko Andi Duarse. Wah. Wow. Silakan, ini nanti kita sambut penampilan dari Gumas Pemayun dengan judul lagu pertama, kedua, ketiga. Dan pertama adalah timpal biasa, kedua timpal sing biasa, yang ketiga timpal luar biasa. Ini, silakan mau timpal biasa. Operator, bisa ngerti dong? Sisi-sisi mulia apa? Bo, celak-celak. Ayo, celak. Belum, nah. Celak mau bunyi, bo, celak mau bunyi, bo. Batu yang ada yang pernah dengar lagunya ini, kita nyanyi sama-sama ya. Ngajak beli,
Ya sana yang rasa rindu, in awal aku sekatamu, tak kalah dia mencohan, ngajak beli. Matimbal biasa, biasa mengajak kamu main, bareng-bareng ira kau melalui, rasa peni ada di hati. Biasa aja kamu main, kamu main masih biasa. Biasa kamu main, timbal biasa. Biasa masih ngajak timbal, timbal ini juga biasa. Ini biasa aja timbal. Lagu timbal biasa, berarti. Nah, itulah ceritanya ya. Iya. Ya. Lagu yang kedua, apa inspirasinya? Lagu yang kedua, ini Gongmas. Lagunya Gongmas juga? Merecycle istilahnya. Jadi, ini tuh lagu lama dipopulerkan. Pernah bebek. Merecycle. Kok pernah bebek meri ya, Dana? Merecycle artinya mengulang lagi. Berisidu. Dan ya sampai jumbreng-jumbreng begitu. Ya. Merecycle. Ya, lagunya recycle. Siapa? Oke. Okay. Ini tuh sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Tante Dewi. Dewi dengan judul? Seizin beliau, seizin manajemen beliau juga Gongmas diizinkan untuk merecycle, mengcover. Itu judulnya Lebihan Gaya. Sombong ada nih, Om. Nah, gak sombong, Om. Itu ceritanya tuh kayak si lagu? Cowok nih nggak suka ceweknya tuh berlebihan gaya gitu. Oh, lagu yang sedikit itu. Iya. Abdik ini kira-kira. Ya. Lusing madayayan belilah karma mati. Abdik. Abdik kan itu lagu. Ya pokoknya abdik itu. Oke. Abdik judulnya. Lebihan gaya. Lebihan gaya. Hai. Oke. Lagu yang kedua lebihan gaya. Yang ini. Musiknya kecilin di monitor, maksudnya kecilin. Abdi terus imedayanya belilah karma madi buka kekene yang pinahan hijab boleh titian kalau jangan boleh besu apa buen. Kan kabri merasa damai dengan timpal-timpal yang tempat beli necetek terbesar dua pen mode jari-jari seksi turgao besi kesambar kena kupar ku melak-melakkan karena jelek malah yang beli nilai sebab
Kabayas amon ne apa si salah ne yang merasa wajar nano situasi dan kamu merasa damai dengan timpal timpal lewat batang tunangan beli ne jagat terbisa lupakan mode cara cara seksi tergaul. Sambat laku bergelak gelakan, karena jelek malah tip yang beli lagar menampi. Sampun anjing walek nyambat tanggi, jangan nak lah dia. Tendang lebih yang gaya. Yo 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 yo. Sambat laku bergelak gelakan, karena jelek malah recycle dari albumnya diulik. Lebih yang kaya. Lising badaya pengadiku kekini. Semangat coba mau banten nasi, mau banten saipas. Lidu sing makas ibit sanjo beli main lato lato. Arti sing rumo beli lato lato beli papa belur kanti koplek. Itu lagu agak nge-rap namanya gitu. Iya. Agak nge-rap ya. Agak susah ini lagunya. Oh agak susah ya. Kalau didengar enak tapi pas udah dicoba susah. Oh susah bener. Jadi kenapa bisa susah? Karena lagunya kepedik ya. Banyak lagunya enggak ada susah. Untung mungkin ya, mungkin. Nah, karena lagunya kepedik. Kepedik. Pusing badannya. Akiprit. 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 Cikik-cikik lah. Cikik-cikik lah. Kita ngel lah banyak-banyak. Cikik-cikik. Ya, lagu yang ketiga apa judulnya kok? Lagi nih. Hah? Lagi? Ih, kanggo aja kena ya. Gimana semeton? Lanjut lah Piten. Lanjut, pas yang pocol untuk jalan udah nyam dasar. Lanjut, lanjut. Lagu berikutnya kita akan mendengarnya. Ada lagu Dawat, ada lagu Dawat. Ada Dawat, lagu Dawat. Lagu duet ada. Duet. Ada duet. Dawat tak kira bawain cendol Dawat. Cendol Dawat, cendol Dawat. Cendol Dawat, Dawat cendol. Nanti Om Sengap yang bawain cendol Dawat ya. Nggak mau. Ada trauma makan cendol Dawat soalnya. Ada? Ya, lagu apa ada lagu apa lagi? Apa? Yang ketiga lagu apa, Gung Mas? Lagu Indonesia Raya ya? Tuh ada dua orang sahabat, cewek cowok. Mm-hmm. Pas masa kecilnya tuh, pas bocil-bocil segini-segini tuh. Yeah. Mereka sahabatan. Pas gitu. Sudah besar. Terus belum besar. Habis itu mereka pisah. Mereka pisah, oh, pisah karena gitu, ada satu lain hal. Yeah. Pisah. Terus pas gede tuh mereka gini. Kamu ini ya? Iya, ini ya. Aku bukan itu. Aku lupa sama kamu. Kamu siapa sih? Jadi ketemu lagi mereka pas sudah gede gitu. Oh, udah gede-gede ketemu ya? Aku lupa sama kamu. Dulu waktu makan bakso bareng-bareng, kita kan sama-sama ya? Iya. Kan kamu yang kembaliin bakso aku ya? Iya. Kamu masih ingat sama aku? Kan? Waktu makan bakso. Aduh-aduh. Ya, enggak di kursi betul-betulnya. Ingat kamu? Kenapa? Kan kamu mukeranya cicinya. Detail banget diingatnya. Oh, berarti masih kenapa masa kecil? Masa kecil berpisah, kemudian ketemu lagi. Ya. Ketemu lagi. Apa terus judulnya? Tiba-tiba muncul benih-benih cinta. Ah, oh. Ternyata benih-benih boleh melanggar gitu. Selatnya boleh melanggar sepatunya. Itu benih-benih boleh. Benih-benih cinta. Apa judulnya, Gumas?
Dadi Rindu. Dadi Rindu. Rindu sama masa kecilnya waktu itu. Oh, siapa punya lagunya Gungmas Diki? Gungmas. Oh, siapa yang nyiptain? Itu Kak Gusaka. Oh, Gusaka. Nggih. Ya, Gusaka. Aku pemucu. Gusaka pemucu igo-igo Cangawang. Cangawang. Pak Adang Gusaka. Gusaka tuh dulu jadi bintang radio dan televisi. Oh. Jadi seorang juri. Juri. Lagu pop Bali. Aku Om sangat kenal. Kenal dari Tabanan dia. Ya, tapi kayaknya benar-benar dari Tabanan. Iya, dari Pasekan. Ternyata dunia ini sempit ya. Enggak sempit nih. Enggak kok, buktinya di sana lebih. Kak, soalnya tuh kan tadi kan Gumas nunggu di sini. Ya, terus Ibu Gumas di sini kamar mandinya sempit. Nah, Gumas cerita nih. Ya. Ibu Gumas nanya, Niki rumahnya Sire gitu. Dan beli Sire di sana rumahnya. Serius. Iya, benar-benar. Benar-benar pira tuh, benar-benar tuh. Terus katanya ini rumahnya Kades ya. Ibu punya teman dari sini. Nanya dah, rumahnya Mbok Maindrawati di mana gitu kan. Nikah ke Batu Bulan, Batu Bulan. Enggak, ke Tegal Tamu. Iya, dari Batu Yang gitu. Kan gua masih dari Tegal Tamu nih, Tegal Tamu Batu Bulan. Dia udah Tegal Mengkap, Ben. Yang Tegal dari Masako kan. Bagi-bagian. Habis itu ternyata dari sini rumahnya Bu Mang itu. Bu Mang dari sini rumahnya? Iya. Oh gitu. Kok enggak bilang Bu Mang dari sini ya? Kalau Bu Mang bilang dari sini kan Pak Mang diajak sini ya. Oke. Ternyata Pak Mang gula-gulaan segitu aja ya. Gula-gulaan segitu aja. Tiba-tiba Bung Mas nyanyi sama anaknya Kak Jayo. Kak Jayo itu ternyata ipaku gitu. Iyalah, aku enggak percaya. Tiba-tiba aku ketemu sama kamu nih. Iyaloh, tapi cocok aja sih dia sana. Nggak kan ini Gumas canggung mis canggung. Bulanis tapi nggak punya kumis. Ngelah kumis. Mana? Beten ya. Ini mana ada, ini mana? Kumis. Jenggot. Oh jenggot ada nih. Jenggot itu kan manusia yang kecil. Jenglot ada. Ya. Ya sekarang lagunya Kangen. Apa judulnya? Rindu. 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 Lagi Rindu. Lagi Rindu. Kangen versi Bali jadi ya. Oh gitu, Kangen versi Bali. Lagi Rindu. Lagi Rindu. Ye. Ye. Musik. Musik. Lagu keempat. Ketiga, cepat sekali keempat. Selanjutnya dinyanyikan oleh Om Sengap. Duga si raga nucangan, iraga saya mapelalian, saling walet, saling incet, kita tidak iraga timpang. Dalam hitus majalah, iraga jadi pada baca. Pada nyalah kesibukan berdiri, maka lo iraga tersing ketemu. Kenjami kabar beli ditu, sing sangat jati yang tepat. Di Facebook Gung Mas Kemayun juga. Di Twitter
Twitter Gung Mas nggak punya. Di YouTube, channel YouTube. Channel YouTube-nya Gung Mas Temayun juga. Mohon supportnya buat di subscribe semua. Mohon di subscribe ya. Yeah. Channel YouTube Gung Mas Temayun. Jadi sebuah lagu lagi rindu. Ciptaan daripada Ide Bagus Suryo Kastawa. Yeah. Gus Saka. Iya betul. Mohon supportnya nanti bantu di subscribe. Dan di akhir Januari nanti Gung Mas bakal mengeluarkan karya terbaru lagi. Mohon dukungannya, supportnya. Dan terima kasih banyak. Terima kasih semua. Launching lagunya yang selanjutnya nanti diundang ya. Ya, siap. Untung Mas ya. Ya. Diundang makan ya. Ya, siap. Ya, besok boleh makan. Ini kemarin jambel langsung. Jambel. Udah 3 kali enggak hadir nanti jambel ya. Oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan undi yaitu Prentia silakan untuk ke panggung. Ke panggung boleh. Untuk membawa akuariumnya. Akuariumnya. Kita akan undi yaitu hadiah hiburan ketiga, 5 buah hiburan berupa borokan. Bokoran. Bokoran. Borokan. 5 buah bokoran. Bokoran. Iya. 5 buah bokoran ini akan pengambilan kupon undian Bapak Ketua LPM Banjar Budairang. Diwakilkan oleh anggota Durusang sapa sire sane pacang mewakilkan LPM. Ledang Wenten sine sinunggil mewakilkan Durusang. LPM Banjar Budairang. Budairang. Betul-betul budak pengawas aspal. Ya, betul-betul hitam seperti aspal. Seperti namanya Buda dan Ireng. Terus, Mas, gede. Terus, ambil 5 jeruk gede. 5. Satu. Male. 5 buah pokoran. 2. Hadiah bisa ditukar dan bisa dilihat di nanti di media sosialnya di media sosial keluarga dan juga di media sosial Klub Kontong Mas Official dan juga di masing-masing Facebook, WA, grup WA, grup Facebook di Dede Tompel, kemudian Ketut Dudite Sokir, kemudian Golden Sengap, kemudian juga di Hari Dharma dan juga bisa dilihat di kantor Gubernur Bali. Ya. Bisa dilihat teman-teman yang bekerja di sana. Ya. RCTI, Indosiar, NTV, dan Memen CTV. Memen CTV dan dong siapa? Radio. Dan selanjutnya kita akan undi 5 buah bokoran. Dengan nomor 00 1 6 5 1 00 1 6 5 1 man bokoran besik kayang tekep nih. Selanjutnya bokoran yang kedua 00 26 75 00 26 75 man bokoran jani nomor telu jani nomor telu engalin pangsing bobi bingung tukang terangnya bingung asik 00 26
002608 ukuran yang keempat Jani, aneh keempat Jani, aneh Jani keempat, Jani bu keempat, kosong kosong sandale menek, kosong kosong 82 94 kosong kosong 82 94 itu bokoran keempat. Sekarang bokoran kelima, tulis tulis becik becik 01 98 52 tukang uang nomor remontoken sani makin kalbacobin hadiah keempat 5 buah ada hiburan kipas angin lengkap dengan angin puting beliung lunas ledarin semetot karang taruna desa batu bulan kangen menek 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 enggalin 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 karang taruna menek 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 kita baca 009273 yo 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 hadiah kipas pertama dia si Parap selanjutnya dengan nomor 01 017828 017828 pangkaling lima neng ngetik ingalin ben betik pangsing kenjal bungu tema petel sambat nang ingalin ketik 017828 bener betul 02 02 ingalan ingalan selimpun nanti mana 5 kita sambut nomor yang keluar adalah 013201 makin demun 1 dia sing not 013001 benar bu 013201 ini nempuk angka kupon sing depuk nengkau aku pipis jelas 013201 itulah 5 hadiah kipas angin. Sekarang kita akan hibur sambil goyang-goyang hibur joget-joget bumbung juara satu festival joget di Arab Saudi. Yo-ho. Ya, hadirin yang berbahagia, kita akan sambut seorang penari joget yang sangat luar biasa cantik. Bukan hanya cantik tetapi memiliki keterampilan menari dan etika menari yang luar biasa. Penari ini pertama kali kami temukan di sebuah tempat yaitu di daerah Ungasan. Ya. Dan penari ini adalah seorang penari joget, bukan sebagai penari joget tetapi dia adalah seorang mahasiswa. Tetapi memiliki karakter tarian yang luar biasa. Luar biasa. Cantik, pintar menari. Dan sekarang hadirin yang berbahagia, kita sambut penampilan yang selanjutnya adalah penampilan dari joget umum. Sana yang ibeng ada pendaftar kebun. Pendaftar sana. Hadiah boleh kau. Menginap 1 hari 1 malam di Pura Panjabati. Dan mengkemit 3 hari 3 malam di Pura Panti Batu. Iya. Terus ke depan lagi. Bini mau buka, aku buka, aku buka. Dadona apa dadona? Dadona. Kadang-kadang banyak tampan apa? Tampan apa daya nih? Dijauh. Dijauh lah.
limusin. Eh, apa kabar Pak Cina? Apa kabar dia? Ya, ini sudah mulai sekalian umur dapat pembukaan manuk amuci res. Nih, kibet umur sama yang kau sebut benar. Mana kecekaran umur? Iki seko joget. Dua ini karismi. Silakan. Ceplok panggung tadi. Tongkang pakai biu tadi. Tabu. Satu nada, yaitu nyong. Acara pengundian kupon kali ini disponsori oleh para sponsor-sponsor kita. Ada Pegadaian, ada bank-bank yang terkait. Kemudian juga diikuti oleh Meriah. Sementara itu yang sami, resepsi pernikahan. Sementara itu yang sami, tentu terindik resepsi itu sih. Joget ini adalah juara satu lomba joget bumbung di Afrika. Asik, luar biasa. Thank you.
oleh Pak Kades pintil benar. Ya, ini ngelancah nih. Hai, begitu jin papan yang ngayah bidana. Iya, hai. Dengan wajah tanpa dosa, tapi berbuat penuh dosa. Iya, selamat datang, Tugur. Iya. Ini kan ngibing apa imunisasi? Ya, pengibing selanjutnya. Ulemah cek bandi, ulemah ani bani bani. Yang tidak ada hubungan. Ayo ayo, pengibing pengibing. Alih dua alih dua alih dua. Ah, cepat. Ah, cek bandi cek bandi. Ampunan angane, ampunan kerawan. Jebos mantan, jebos mantan. Nyonya medegol, kanjurnya medegol. Ayo, naik, naik, karang taruna, naik. Tekan api. Tekan api, munga, munga, munga. Tekan api jebol mantan. Ayo, yang mau ngibing. Oh, ini, pengibing, no, pengibing. Botas serdukang cicil tuh bu. Ah, iya, ah, asik. Wah. Ngibing selanjutnya, tukang sound system ngibing sih. Ayo, malih, malih, malih. Tane kayu ngibing. Adik-adik mau ngibing, ayo, ayo, mana dia, manupah, manupah. Wah, lu kidang sengak pun. Aroh, ini ragu segitu, ragu pengibing. Oke, mana bunga sakuna? Bisa aku di Bima, mana bunga? Bima, 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 Bima. Waduh, waduh. Kepala suku. Iya, maju. Lagi, lagi, lagi. Ayo, ayo, kepala suku. Onya aja, Pak Ibu, onya. Iya, iya, iya. Aduh, misal minon, onya aja. Misal minon, Pak Ibu, pemaksa, onya. Ini ngibing apa kerawahan nih? Angkepan barangnya besit, sing gunung tuh. Wah, ini kepala suku nih. Ajin malu ya, Ajin. Sekolahnya di Mangku, Ajin malu belajar. Masih kalau di Mangku. Munas penglukatan jumanyen mah. Aduh, ini ngelancah nih. Nih, gini. Ah, maju. Kles gigi nok gigi kles. Kok lu sih gigi yo. Nah do nyogok wake nak mai. Ini kunyang songkok di balik. Nek 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 kon ngomong ya nenek. Napa
lato gitu. Cing semprot bensin. Mister Jengker, Mister Jengker. Adi muru udah sineng gak? Nah jadi, nah ibunya nih. Tadi jadi mau kucet nih, hai, galir jitnya galir, hai, iya. Iya. Semua salam. Boleh. Sinten boleh. Satu lagi. Mulai, berangkat ngeyesi mulai, bro. Ampunan paksa, ampunan ragane paksa nih. Sedang ngeligi atas. Eh, enten-enten nang api tuh. Bungan tuh. Gini, sikit. Kok dua pesalah gini? Eh, maklar mana, Bin? Eh, maklar. Iya, ayo. Eh, jengkel, limanya jengkel. Isinya canggul untuk itu ya. Nah, coba kalau kita bani ini. Iya, suk semua, sampun. Kelipit, duun, kelipit, duun. Tunggu, duun. Salam, ya, tante. Salam, Adi sing mana? Bantu sing mandi masih jauh. Iya, suk semua joget bubu. Di penyiasan pak selalu dijel aku untuk ketik dia tak bisa menggambal dijel di ngang. Thank you.
bukan sing mani. Kurang sang minum balik no. Makanya silah mau orang sang ibenci. Ayo selanjutnya kita oleh sebuah panitia meledang muka ke panggung. Panitia kita akan undi selanjutnya ada sepeda gunung, Winton satu buah LED TV. Terima kasih panitia kesarangan untuk Bapak Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas meledang pindah ke saksi bukti. Untuk tinggi kita, terima kasih Bapak Taufik Sahwala sudah hadir. Taufik Sahwala, Ketua Pecalang, atau tinggi? Ini, tunggu, kunci dulu. Bunga. Ketua Pecalang. Selanjutnya kita akan undi bersama-sama satu buah hadiah keempat berupa satu buah sepeda gunung persembahan dari Gong Haji Amatre yaitu anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Bapak Bimas, Babinsa. Bintang, Bapak itu yang betul kali. Bintang, menjadi saksi. Satu buah sepeda gunung ini dipersembahkan oleh anak Agung Amatre yaitu anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, salah seorang juga yang sering menggunakan jasa telekontong mas pindah ke penglingsir titiang atau titiang ring jere kerobokan yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Bali tentunya. Ini adalah tidak ada jadi ngaling-ngaling beliau memberikan sumbangan luar biasa. Silakan, siap, izin. Sampun menten. Okay. Kita akan undi satu buah sepeda gunung. Meredah dari Bapak Ketua BPD di Sepatu Bulan Kangin. BPD Titiang, meredang munggah ring panggung. Kalau enten, sani mulihang nomor itu makin dadus langsung ke panggung. Angkat tangan. Kalau memang tidak sudah tidak kuat, angkat tangan. Atau lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Ya. Angkat ya. Tangan kosong. Tangan kanan kosong. Tangan kiri kosong. Satu. Diambil satu saja. Iya. Satu. Hidung wajen. Ini ada boleh sepeda gunung. Nomornya 018931. Yang ulang 018931. Iya. Susumur tiang. Ketua. Yang ketua BPD, ketua BPD. Mirip sekali dengan yang memberikan hadiah sepeda. Wajah mirip, cuma lebih pendek sedikit yang memberikan hadiah sepeda. Tuh ngaji Adi Mahendra Putra. Selanjutnya di Tiang Unas, hadiah selanjutnya yaitu hadiah ketiga, satu buah LED TV. Munas Redang ring Bapak Ketua LPD Desa Adat Batuya. Satu buah LED TV. Ledang, titiang. LPD. Angkat tangannya Dumun. Berarti LPD paling liu pembeli kupon. Merekomendasi semua. Artinya LPD yang memberikan rekomendasi semuanya. Luar biasa. Semua titiang. Titiang macam ini mohon izin. Kalau memang ada silakan bisa diambil hadiahnya. Singa kupon didani pada sebutan titiang sarang sami. Dengan nomor 00. Oleh pisan 00 31 35 00 31 35. Satu buah LED TV masuk semua di tiang. Sah. Selanjutnya satu buah hadiah ketiga, kedua dengan berupa satu buah kulkas. Kulkas. Satu pintu, dua jendela, empat kamar tidur, lima kamar mandi. Nasledang lain jere bendese desa adat Batuyang. Nasledangan lain jere bendese di tiang, polisi di tiang kirim. Makin munggah ada dos. Jadi wau sampuna. Karena samurane kamu. Nih, terus. Sige. Angkat tangan bendese. Nggih. Kemarin Pak Chandra. Pas. Iya.
Iya, sok semua di tiang tiang macam. Mohon izin dah. Atas izin dan restu dan izin Indonesia di tiang wacen yang beruntung mendapatkan hadiah berupa satu buah kulkas dengan merek Sanken. Sanken, Sanken ken dadok. 00 nomor angka depan kemar, angka belakang kemar, angka tengah hampir kemar, jauh tapi jauh sekali. Saya ulangi, 00 19 dan kembar terakhir adalah 33. 00 19 33. Matur semua di tiang. Matur. Jadi di tiang semua. Terus semua dahat. Dan selanjutnya inilah yang ditunggu-tunggu. Satu unit sepeda motor Yamaha Vino. Mas Redang, Bapak Kepala Desa di Sebatu Bulan Kangin. Marah, ternyata boleh hancur hidup orang ngibik. Aduh, tawang dah ya. Ya, ada tawang ya. Bukan dia sengoyong di mana-mana. Ngibik. Iki Pak Kades Sidiang. Iki orang yang sangat luar biasa. Selain dia menjadi kades, dia juga memiliki tiang listrik yang sangat besar. Ambil siki ledang nggih. Sane cendados durusan. Bapak kuacan api di tiang. Oke, dan nggih syukur cok. Oh, kuwi lah yang ogel-ogel lah berkatos. Cara ngebak cek iki ana sana. Hadirin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada yang beruntung mendapatkan satu unit sepeda motor Yamaha Vino adalah dengan nomor, sebelum kita yang baca, mohon dengan hormat kepada seluruh undangan bisa naik ke atas panggung. Inge. Sedang para undangan di tiang sama-sama para ulaman Karang Taruna, BPD, dan Jenderal Berdesa, Kepala LPD, Inge. Pekaseh, Kelian, Penyarikan, Ketengan, Pekasami, Pekasami tidak munggah ke panggung. Guru, guru olahraga. Guru baik. Yang beruntung, Siruning Winten Diriki, Dados, Cinga, Kupone Bece-Bece. Yang Winten Diriki, Adi akan diserahkan secara langsung secara simbolis. Dengan nomor. Ampun, sebelumnya sah, nge. Bapak Babinsa, Babin Katimas, sah, nge. Polisi Siri Tia, Sarasa, Misa. Dengan nomor 01. 6 5. Jadi yang ulangi 01 6 5 3. 01 6 5 3. Dan nomor yang terakhir adalah 6. 01 6 5 3 6. Apakah ada? Melalui Wenten sebetulnya yang serang sami yang hadir di Ki, ada yang memiliki kupon. Ini itu yang akan mendapatkan hadiah satu unit sepeda motor Yamaha Vino. Silakan pajak dan segala administrasi ditanggung oleh pemenang. Dan jika dalam jangka waktu 30 hari setelah pengundian hadiah tidak diambil, maka hadiah menjadi milik panitia. Keputusan panitia tidak bisa digugat. Atas nama panitia Dikomang Deni Diana SSN MSI dan Imade Sumardike. Gila dah, ini panggala para waktu ya. Dan nanti yang foto bersama Dumun, sarang sami. Terus. Ini nanti yang sarang sami, jangan foto bersama.